Selepas terpalit dengan kontroversi tangkap keluat, nama dua pelakon popular Rohainis dan Alif Aziz terus menarik perhatian ramai di media sosial. Terbaru kedua-duanya dilihat menggunakan emoji yang sama iaitu burung merpati dan bentuk hati berwarna putih dalam perkongsian instastory masing-masing baru-baru ini. Alif atau nama penuhnya Muhammad Alif Aziz 33 berkongsi video persembahannya dalam program All Star Gegar Vaganza 10 yang disertainya tahun lalu. Pelantun lagu Sayang-Sayang Itu turut berkongsi lirik lagu Penghujung Rindu nyanyian Dato' Jamal Abdillah yang disertakan dengan dua emoji tersebut. Sementara itu, pemilik nama penuh Nurhainis 31 hanya memuat naik foto wajahnya dalam instastory dan tetap menggunakan dua emoji tersebut. Persamaan itu mengundang tanda tanya ramai mengenai status hubungan mereka sehingga hari ini. Pada prosiding bacaan pertuduhan tangkap keluat di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan pada 3 Julai lalu, Alif memberitahu bahwa hubungannya dengan Nurhainis berada dalam keadaan baik dan tiada keperluan untuk bermusuh. Dua pelakon itu mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Syar'i Abdul Sufyan Abdul Yaziz atas pertuduhan keluat yang berlaku di sebuah kondominium di Ibu Negara pada 8 Mac lalu. Mahkamah seterusnya menetapkan prosiding akan bersambung pada 17 Ogos depan. Kontroversi itu terus menarik perhatian ramai dengan spekulasi mengenai status sebenar hubungan antara Rohainis dan Alif Aziz yang masih menjadi tanda tanya.